Se Timur Tengah belaka. Bakarnya bombing sampai ke laut terbakar sikit lagi. Itulah yang Allah Taala firman di dalam Al-Quran, wal bahril masjur, dan api akan bernyala, itu laut akan bernyala sikit lagi. Masya-Allah, laut maha semut akan nyala sikit lagi. Wallahu alam, nyala dengan sebab gas banyak, minyak banyak ke, wallahu alam. Tapi dekat-dekat dengan nak kiamat tu memang sampai ke laut yang air itu akan nyala sikit lagi. Seolah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sedara-sedari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari Jumaat minggu yang kedua di dalam bulan Safar tahun 1444 Hijrah. Alhamdulillah, hari ini 49 bulan 9 tahun 2022. Masuk bab yang ke-14 dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah, Khurujun Nar min Ardil Hijaz. Babnya keluar api dari bumi Hijaz. Iaitunya api yang akan nyala bombing di bumi Hijaz, iaitunya bumi di Timur Tengah. Hadis yang ke-120 ni, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la taqumu as-sa'atu hatta takhruja narun min ardil Hijaz tudhi'u a'naq al-ibli bi Busra. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 7118 dan Muslim 2902. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari kiamat tidak akan terjadi hingga api keluar dari kawasan Hijaz. Ni api pelik, bukan bakar hutan dah. Tanah betul-betul bakar sikit lagi. Nah, di Timur Tengah yang dapat menyinari leher-leher unta di Busra. Busra ni satu kota di negeri Syam. Ya, katanya api yang terlalu besar tu sampai ke beribu kilo. Nampak lagi apa ni, api saat ni. Masya-Allah, ni tanda-tanda kiamat yang hampir dunia nak hancur dah. Jawab. Jadi nak ya katanya begitulah keadaan dunia di akhir-akhir zaman dekat-dekat dengan nak kiamat. Kita pergi pula yang ke-127. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satakhruju narun min hadra maut aw min nahwi hadra maut qabla yaumil qiyamati tahshurun nas. Qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna? Qal 'alaykum bisyam. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi 2217. Hadis sahih. Maksudnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, api akan muncul dari sebelah bandar Hadramaut. Hadramaut iaitu nya berada di Yaman. Nah, atau dari arah laut Hadramaut sebelum hari kiamat. Jadi kawasan Kok Tula belakang, kawasan Timur Tengah belakang, bakarnya bombing sampai ke laut terbakar sikit lagi. Itulah yang Allah Ta'ala firman di dalam Al-Quran, wal bahril masjur, dan api akan bernyala, itu laut akan bernyala sikit lagi. Masya-Allah, laut maha semut akan nyala sikit lagi. Wallahu alam, nyala dengan sebab gas banyak, minyak banyak ke, wallahu alam. Tapi dekat-dekat dengan nak kiamat tu memang sampai ke laut yang
air itu akan nyala sikit lagi. Seolah-olah katanya supaya cua peleng, minyak dah. Nah, sebelum hari kiamat, ia akan mengumpulkan manusia. Elok manusia. Gigi, wallahualam, ada tu tempat-tempat yang api itu elok manusia nak pergi duduk di satu tempat. Mereka bertanya, sahabat tanya, wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Baginda menjawab, hendaklah kamu berada di Syam. Nah, ini bagi orang yang duduk sana lah, orang dekat-dekat dengan negeri Syam. Negeri Syam ni Palestin, Ordon, apa tu? Suria. Ini negeri zaman dulu dia panggil Syam belaka. Iaitu negeri-negeri yang ada di timur tengah juga. Ini ada kelebihan-kelebihan yang ada Nabi Rayak, iaitunya bumi Syam. Nah, bumi yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Isa pun akan turun situ juga. Nah, lepas tu keberkatan yang ada di bumi Syam pun memang ada dan berterusan daripada awal sampai ke akhir dunia. Habis situ dah. Masuk bab yang ke-15 pula. Al-khasfu bil jaysh alladhi ya'ummul bait. Babnya bala berlaku di kalangan tentera yang berusaha meruntuhkan Kaabah. Ini Yon Adid. Masa tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-128, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jayshun al-Ka'bah. Kalau dia nak baca wasanya, yaghzu jayshunil Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah, كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 2118 dan Muslim 2884. Maksudnya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi cerita ruang rau zaman dulu. Tahun ni lah tahun yang Nabi dilahir. Nabi royak. Dia katanya satu, ada satu kumpulan yang akan menyerang Kaabah. Ni zaman dulu. Tentera apa? Tentera gajah yang diketuai oleh Abraha. Ketika mereka sampai di Al-Baida. Al-Baida ni maknanya tanah lapang. Tanah luas. Tiba-tiba mereka semua dari orang pertama sampai orang akhir ditelan oleh bombing. Masya-Allah. Bombing telan sikit-sikit ataupun berlakunya burung ababil yang gitahuk batu kecil-kecil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ini yang Tuhan royak di dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Mu tengok dah lagi, hey Muhammad, bagaimana kau Tuhan mu buat kepada tentera gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababin, sapa akhir surah. Iaitunya apabila mereka ini niat tak molek nak pergi putuh Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihi salam tu, tiba-tiba Nabi katanya orang awal dan orang akhir hak duduk di kawasan itu semua ditelan ataupun diturunkan bala. Lalu itulah Aisyah berkata, wahai Rasulullah, bagaimana mereka ditelan oleh bumi padahal di antara mereka ada pasar-pasar dan ada pula orang-orang yang bukan termasuk bahagia daripada kumpulan ini? Maknanya orang timba dikio kong sikit abuk, orang duk jual dalam kedai apa kena turun bala juga, padahal bala sepatutnya waktu turun kepada orang ni, orang apa pasal niat tak molek. Nabi pun royak. Baginda menjawab, mereka semua dari awal sampai akhir akan ditelan oleh bumi, kemudian mereka akan dibangkit dan dibalas sesuai dengan niat masing-masing. Jadi mati tu walaupun duduk dalam keadaan mana sekalipun, Tuhan dia kira katanya, walaupun orang tu mai dia kira kong dengan benda ni ataupun orang kira kong dua terung dengan benda ni, orang zoling ke orang mana,
apabila mati, mati belaka. Tuhan ya kiranya, thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim. Di apa ni, dibakit sikit lagi mengikut niat orang masing-masing. Maknanya keadaan orang tu, kalau orang baik walaupun dia mati dalam bala sekalipun, dia bakit sikit lagi, dia baik, dia akan apa, akan dibalas dengan syurga. Tapi orang hok duduk dalam keadaan zalim, dosa, duk buat jahat karuk kepada orang, kena bala waktu tu, maka dibakit dalam keadaan dia adalah seorang berdosa dan durhaka kepada Allah. Ha, tu gitu. Sebab tu kita gambar katanya hak Nabi royak di dalam hadis ni, tak ada kira rengrau gapo-gapo yang berlaku di atas muka dunia, keadaan orang duduk pasal mana sekalipun, mati dalam bala, dalam boh, dalam angin kuat, kereta terbalik, rumah terbakar, gotu gani, semua tu akan dibakit mengikut hati orang masing-masing. Dia mati dalam keadaan molek, maka molek. Bukan arti bala tu Tuhan awak turun pak, semua orang yang kena bala tu mati tak molek belaka. Kadang-kadang orang mereka okong dengan hitkan yang berlaku, tapi dia kena bala belaka, Allah Ta'ala awak turun. Sebab tu Tuhan pesan di dalam satu ayat, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Mung beringat-beringat lah, mung takut lah fitnah ataupun bala yang akan berlaku, tipunya bukan kena ke atas orang yang zalim saja di kalangan kamu. Maknanya apabila bala dia turun, dia kena habis. Orang baik, orang jahat, semua, sama ada Islam ataupun kafir, kena berlaku bala. Sebab tu kita kena pakat tegur-tegur, pakat royak kepada orang-orang yang buat zalim, buat dosa, banyak maksiat, berhenti-berhentilah daripada maksiat, daripada zalim, duk buat perkara-perkara yang tak baik. Lepas tu kita pakat mari suruh benda-benda baik. Mudah-mudahan orang zalim tu dia sedar daripada perbuatan yang tak molek, dia boleh berhenti. Tapi kalau sekiranya duk lock, pakat duk percaya tak ada siapa duk cara, siapa tak ada duk padu, orang zalim pun duk buat zalim. Lepas tu banyak orang manusia duk buat zalim atas dunia ni. Kita jangan faham katanya zalim ni nanti nak katok kepala orang, nak bedil orang saja. Bahkan corruption, menipu tu, nah, orang-orang mengaji belaka tu, orang-orang mengaji, orang duduk dalam tamnaing belaka tu, duduk corruption, menipu, makan duit rakyat, makan duit tengah. Ha tu, orang duduk pelawak, wak gotu ni menipu, kelong, nak tak ada amanah. Ha tu, sama ada pemimpin ataupun rakyat, orang biasa ada tamnaing, mai tamnaing, ya kira katanya zalim belaka tu. Faham? Banyak mana manusia duduk buat atas muka dunia. Sebab tu Tuhan royak di dalam satu ayat lagi, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Sudah pun zahir fasad, kerosakan di atas muka bumi dan di laut. Pas kita kiyah sendiri gapo yang berlaku atas muka bumi, yang manusia duk buat gotu goni tengah-tengah laut maha samud, masya-Allah, manusia duk buat zalim juga. Duk zina, duk mabuk, kaya atas udara ni, atas udara, atas kapal terbang, duk buat juga maksiat, masya Allah. Hani Tuhan kata liyudhiqahum ba'dhal ladhi amilu la'allahum yarji'un, supaya Allah Ta'ala tu nak rasanya susah, payah, pedih belum daripada nak berlakunya azab di akhirat sikit lagi. Mudah-mudahan orang yang kena bala sikit-sikit tu kembali ingat semula, oh aku kena bala weh, aku kena fitnah, gotu gani. Ha tu, suruh kembali semula, sikit-sikit kena atas dunia, tapi dia kena di akhirat sikit lagi, maka nengakalah, tak tubik-tubik bagi orang yang kafir, orang yang zalim. Sebab tu Allah Ta'ala royak ha-ha zalim ni, ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. Ni ayat ni duduk dalam surah Ibrahim. Allah Taala ayat katanya, jangan kamu duduk seko katanya Allah Taala lalai daripada gapo hak orang-orang zalim duduk buat. Tuhan tak ada lalai, tak ada galik walaupun sesaat. Tuhan tahu belaka siapa duduk buat gapo, tapi Tuhan pelewat
innama yuakhiruhum. Tapi Allah Ta'ala wi suk samran kepada orang-orang yang duk buat zoleng, dia duk berasa katanya dia boleh, dia suka, dia seronok, dia boleh apa ni kopoi gotu goni gotu liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Tu ha pelawak 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 sebabnya nak balah puak-puak ni pada hari apabila manusia mata belalak, iaitu hari kiamat. Orang yang buat zoleng atas muka dunia mati 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 duduk dalam kubur kena duduk kena duduk seksa siam malam siam malam siam malam. Tapi apabila bangkit di akhirat sikit lagi, masya-Allah, mata belalak cari cari tuai tak temunglah, cari jalan tak temung. Sebab apa? Banyaknya zoleng hak dia duduk buat di atas muka dunia tapi dia tak sedar katanya ini adalah suatu dosa besar dan duduk buat perkara-perkara yang tak baik. Allah, terutamanya dah saya nak sebut sekali lagi, orang hak cerdik-cerdik pandai menipu. Ha tu. Sebab tu saya tengok klip pandak-pandak ya. Nah. Yata saya tak ingat orang Afrika dia dia sebut. Dia katanya kalau dah orang curi naik rumah orang, dah kita tengok selalu dah orang curi tu dia pergi ambil barang ke, ambil gotu ambil goni. Piang sikit-sikit ya. Nah, ayat katanya ribu, ratus ribu sekadar tu. Tapi orang cerdik, orang bijak, orang ngaji tinggi-tinggi, corruption kadang-kadang ratus-ratus juta. Tak ada biasa naik, tak ada biasa rukah naik atau rumah orang. Ha, tak ada kena guna sepanah, curi gotu, curi gani. Tapi curi dengan apa? Curi dengan bicep, curi dengan bat tanakan, bat kredit, curi dengan apa? Semua ruang kit dengan puak-puak dia, look nong dia, gotu dia, goni dia, siapa kau duit masuk dalam tanakan dia, masuk dalam apa? Harta benda dia, masya-Allah. Saya sebut sikit ya sebagai contoh dah. Kita ingat dulu masa negeri-negeri Arab, orang dok tengah pertuang, pertuang pertahanan ti padi dulu. Bashar al-Assad, Zainal Abidin bin Ali di Tunis, Hosni Mubarak di Mesir, nah, dan beberapa negara lagi. Saya nak ayat sikit, iaitu di Tunis, negara Tunis, apabila berlakunya mula-mula orang peratuan, lepas tu jalan sampai ke Libya dan beberapa negara lagi di Timur Tengah. Nak ayat katanya pertahanan tipe di yang duduk lama dalam tamneng terpaksa kena lari. Hari yang dia lari tu, masya Allah, ni saya royak ni berita. Dia muat mah saja naik atas kapal terbang sampan. Mah tanya. Stoko skeping 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 skeping. Sampan. Tu mah saja. Duit ni masya Allah. Duit dolar saja. Cuba kita gambar. Banyak mana? Orang duduk dalam tamnai lama-lama. Padahal duit gaji, kalau nak kira duit gaji pertahanan ti padi, sungguh katanya mahal. Tapi tidaklah menjadi semaha-maha siapa kau mah saja tu tiga tan. Pah duit masya Allah, kau duduk dalam tanakan tang pratet, kau duduk dalam tanakan naik pratet, ya wang pen siap-siap dah sebab ia kena lari. Cabut duit dalam tanakan, naik kapal terbang lari. Ini nak ayat katanya, orang duduk di dalam tamneng yang menjadi orang kaya dan sebagainya. Lepas tu, berita juga ni, saya rakyat ni. Kita tengok ni, negara hak tepi-tepi kita, iaitunya Malaysia. Adit, Nayok Rata Menteri Malaysia, iaitunya Najib Tun Razak. Nah, dengan bini dia, Rasmah binti Mansur. Masya Allah, baik saja ni, baik. Terapau, hak dia pergi, hak bini dia pergi saja, saya tengok dalam berita, Sipcet Lan. Baik pergi saja. Masya Allah. Sipcet Lan. Dengan kita pakai beg yang duduk dalam poket kita 75 kot beg duit kita, duit tak ada setiap habuk. Ha tu hak dia ni beg saja, bukan bahagia duduk dalam beg 17 juta. Lepas tu ya corruption duit rakyat, duit masuk kot tu masuk kot ni billion. Masya Allah. Ni nak ayat katanya orang-orang yang kecek mudah-mudah kan? Ni duduk sini, duduk sini. Semua tiap-tiap kara duduk sini belakang. Kalau sini bersih, insya Allah molek belakang. Tapi kalau sini tak bersih,
Masya Allah, walaupun ngaji tinggi, bijak pandai, gotogan ni, maka tak bersih dalam hidup dia. Keadaan inilah. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.